Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pimpin langsung pelantikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Rabu 24 Februari 2021. Adapun pelantikan itu sendiri dilakukan kepada Kabareskrim baru dan sejumlah pati Polri sesuai dengan keluarnya surat telegram Kapolri tertanggal 18 Februari 2021 lalu tentang mutasi di jabatan Polri. Berdasarkan telegram itu sendiri, terdapat 22 pati Polri yang akan dilantik, 6 diantaranya yaitu Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kalemdiklat Polri, Asrena Kapolri, dan Kadifkom Polri. Diketahui dalam surat telegram itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Kabareskrim baru. Komjen Pol Agus Andrianto sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kabaharkam Polri. Dari Jakarta, Faisal melaporkan.